Ini pertanyaan yang salah. Banyak tuh di narak kamu sudah sekit. Bukan Tuhan, kau bilang bukti ngerti. Ini kita udah hiyolik. Ini kita lagu dia dimaksud mandor narak. Yang dibuat satu barang dibuat sama lo dan wida. Cuma sekedar kau mau. Insya Allah doa. Insya Allah masih. Sila Bapak sekali ziarah Edlumbar, Jumat
tunggal guru di kelipelike. Mudah-mudahan sakayun datang yuk manggung tiang. Tiang manggung ngilik ini pun juruk. Lagu tiang dimaksud manggung arah dan dikuah sak tebaran dikuah sak manggung lalu lidah. Maksud dia bawa baik nih cuma arang gobuk ke manggung. Yaitu manusia di kejaman si bawah-bawah tuan guru masih kelas-kelas si sedih tidak doh yuloyan pekeh dengan manggung ini enggak membatal diri saya manggung lagu lu menegak Tuhan yuloy tau salah lu tau keliru tercontoh dari tiang pribadi lu tak keliru lu tak salah iya buksa ngirin para guru-guru para tuan guru ikuah bosan-bosan tiang bimbi tak terpesila tergedawakanan saya terpesila tertenak si para niki bapak-bapak selalu yang kena au insya Allah ya kurang lagi namun masalah hadir di majlis ta'alim lebih-lebih makinan niki haji bapak dia haji sabri seminggu sawah lewat tuan guru pun telpon dia bang guru lah maju beli ke ini tau ngirin ngaji ya cuma pirangan pengajian ya Tuan Guru Muno Khalid dalam hati tiang pekayunan tiang Tuan Guru alhamdulillah kelayak kemelayak umangin dia terjawab situ Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan beliau kayu yang maju manggung nih dari beliau mudah-mudahan insya Allah jadi ini berkulayakan ini masya Allah luar biasa sekali lagi mudah-mudahan nih penunggung tilang selalu cinta kepada guru-guru kita para alim ulama. Amin. Umut hadir di majelis talim dengan rugi jemaah. Dengan anda rugi yang mungkin hadir di majelis talim. Apalagi ini biasa tiap berdua yang majelis talim tuan guru. Lagu ini kebanyakan tu jemaat-jemaat yang kemanikan muksur pada jauh buku, pada jauh apa atum lema ada semalah tulis dia tahu nulis tuan guru ni dia tahu baca gak keloyan jadi jemaat ke tiang arah ini loyan sampai balu-balu tua-tua wah rupu-rupu ni loyan sampai batuk-batuk mukalah sangarawah beli-beli suara ternyata di narak kamu sikit-sikit muka tuan tapi aku ngerti ini kedengah lorik ini kedok lalu nanti sabda Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud ya Ibni Mas'ud julusuka sa'atan fi majlisil ilmi fi majlis alimi la yaltamisu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Dudukmu sebentar saja, satu saat sebentar saja. Memang kalau bahasa Arab saat itu satu jam. Tetapi diartikan di situ adalah sebentar saja. Dudukmu sebentar saja di majlis para alim ulama. Dia menjauh buku, dia menjauh atom, dia menulis para niki wah jam-jam. Muadeh yang bersandar di tembok-tembok mengimpi kerok di masa itu lebih baik daripada memerdekakan 1,000 orang budak. Jadi makin dari darah budak ini dipanjang-panjang sahaya di zaman Rasulullah SAW. Lagu baru si kemerdekaan-pemerdekaan 1,000 budak lalu hadir, kira hadir di majlis ta'lim. Niki sekedar hadir doang barang yang sebab arah wajah biar hadir di majlis talim jauh tipah galang sila limin datang di majlis talim lelah lalu niki wah pegawai yang biar lumbar sila amu terus tedam istirahat roh insyaallah mau fadilah sebab niki apalagi dia ngerti apalagi teman amanah nabi satu sapi yang si guru-guru kita luar biasa. Nelara rugi hadir di majlis talim
Sarugi adalah jemaah dengan sedikiran hadir di majelis. Mengasihkan Tuan Guru, kalian ingin menit dan sebelum itu. Mudah-mudahan hilangkan kejenang akrab sejati sejual-jual. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam Nabi Al-Quran, di dalam surat Bani Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Allah telah memperjalankan hambanya itu bagi Nabi. Cuma yang tiada tahu kita kenal bahwa hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipanggil abdi. Memang benar dia adalah hamba Allah panjang di sidang. Makin berumur dia, lalu Rasulullah memang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin berumur dia, selalu kita mengatakan, ya Allah, aku panjang, aku hamba. Lalu apakah kita disebut atau kita katakan seorang hamba Allah yang benar-benar? Apakah Allah sudah kenal benar-benar kepada kita? Apakah Allah sudah mengakui diri kita sebagai seorang hamba? Belum tentu. Angkaya tiang, imanah kita yang disebeli. Ane muka rendah pada perapat dan di beliau ya, yang kena maupun dia muka kerana datang di insya Allah ya doa membantu manggung oleh mas kain. Okay, mudah-mudahan beliau. Kali cuma juga insya Allah. Jadi sambil cuma masuk beliau baru masya Allah luar biasa. Jadi kita beramal bukan karena siapa-siapa tetapi karena Allah. Itulah istiqomah. Ngaji hadir di majelis taklim bukan karena siapa-siapa. Kita hadir di majelis taklim bukan karena kita dipuji. Kita hadir di majelis taklim bukan karena dicela. Tetap kita istiqomah. Seluruh terus istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istiqomah ini sami jemaah rahimani rahimakumullah. Orang yang istiqomah berbuat baik, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimpi tahun melinggi, mimpi tahun hadir, nyanyi kembing, juara ini pegawaian muka dia, tetap dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sekanjil dengan Lui, di hadapan dengan Lui, tetap kita ingat kepada Allah, tetap kita bertawakal kepada Allah. Waktu saya sepi di dalam balik yang disamisa-misa, tetap kita berzikir kepada Allah SWT. Dipuji, tetap kita beribadah kepada Allah. Dicela, jangan sampai kita ngeluh, kita betul-betul tidak beribadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, sabda Rasulullah SAW, salatu munjiat, wa salatu muhlikat, sabda Rasulullah. Telur macam perkara, namun gawe setelah ini insyaallah kemudian beruntung jari dengan beruntung, jari dengan selamat sukses di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Ini setelah perkara bisa pertama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa khasyatu ilallah fis sirri wal alaniyah. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan kita waktu sepi maupun waktu kita rame-rame. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kamu berada. Dalam keadaan napi pun kita tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insyaallah kita beruntung kepada di dunia dan di akhirat. Sami jemaah harap dengan begatuan niki ampuraya sopo jemaah begatuan ini sopo ustaz nale ustaz niki malik begatuan sami jemaah niki begatuan yuktiar malik nabi bahasa kanguru nabi apa nusembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita, apanya yang kita sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala?
mau pikir-pikir niki pertanyaan yang salah sekarang. Pertanyaannya yang salah kurang pas. Sampuna amia mikir yang gentempi nenek mah. Saya tajen nenek mah. Niki pertanyaan yang salah. Jadi bukan kita pertanyakan masalah zat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Tetapi harus kita bertanya lagi bagaimana cara kita bertanya kalau memang itu tujuan pertanyaan kita. Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus mengerjakan perintah? Kita ini sebagai makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi masalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Coba lagi kita pelajari di dalam kisah para malaikat disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kenapa malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam? Karena Nabi Adam adalah wa allamahum asma'ullah ay uluman katsira. Allah telah mengajarkan, memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam dengan ilmu yang banyak sekali, melebihi daripada ilmunya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, karena para malaikat langsung sujud. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah. Makanya iblis la'anatullah alaih, syaitan tidak mau dia sujud. Kenapa? Sujud malaikat apa? Iblis mengatakan ana khairum, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Lupa bahwa iblis itu lupa yang memerintahkan adalah Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah, hadis Nabi sabda Rasulullah, "Lau amartu ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku diperintahkan atau boleh seseorang sujud kepada seorang hamba, maka niscaya aku akan perintah seorang istri sujud kepada suaminya. Tetapi Allah tidak perintahkan sujud seorang istri kepada suaminya, maka tidak boleh seorang istri sujud kepada suami. Andai Allah perintahkan sami jemaah seorang istri sujud kepada suami, niscaya para istri ini akan sujud. Kenapa kita sujud? Karena perintah Allah. Jadi sampurna anda betulan lebih niki umur betulan harus terpikir dulu nanti kalimat pertanyaannya. Jangan sampai kita berbuat syirik dengan pertanyaan kita. Jadi sami jemaah rahimahumullah, mimpi tak ini kira-kira entah kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai pembuktian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Kita diangkat derajat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah orang takwa, orang yang dekat kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga dene marani ke sami jemaah. Sehingga arah sopo manusia terhadap manusia sendiri, namun dengan mulia ini kan kita muliakan dia, kita istimewakan dia. Di dalam pondok pesantren, timah seorang anak didik sami jemaah, pasti anak didik ini dia rasa istimewa. Ini biji jari sebetulnya 5, biji jari ini 4, pasti anak sepaling mutangan. Pasti anak-anak di jepulung seorang istimewa anak-anak kepanikan. Yang lebih, anak kelebihan. Ibu-ibu kelebihan. Sehingga anak subuh para jemaah alim ulama, Masya Allah, di beliau luar biasa, wih, murid. Lalu anak subuh,
sopo murid samun istimewa si beliau. Sampai-sampai murid-murid sahabat lain ingin cara merasa cemburu. Datanglah seorang Nabi murid-murid ini mengadu kepada seorang syekh, kepada gurunya. Wahai syekh, kata murid-murid, kami-kami ini kan murid pelunggu. Kami-kami ini kan ngaji di pelunggu, nuntut ilmu di pelunggu. Lagu kami tidak bila ke tiang-tiang ini kancing murid saat pulang. Jadi kami sebagai seorang murid marah rasa cemburu. Padahal pada tak menuntut ilmu, pada tak datang, pada tak nabiaran, segala-galanya. Lagu pulung kami maistimewa murid saat pulang. Nabi jawab seorang guru jemaah, oh murid-murid keselap, dinarak bidang pada Allah. Lalu ternyata bukti wahai syekh, ternyata belum memulihkan sebuah. Lalu milih tawarnya, kelemak-kelemak pada datang aru-aru, jauh, masing-masing pada jauh, latik atau golok. Pada jauh golok, kelemak, pada jauh latik, kelemak-kelemak, aru-aru yang selesai bayar subuh, pada datang juga Nabi Arab, juga majlis ta'lim, pada datang jauh latik. Bingung si murid-murid ini, tiap ketuan lain-lain tak tersuruh ni. Oh, penting mati beli guru mah. Tentu jemaah lebih kelemah arum ini murid-murid mau datang aruh selapun pada jauh ladik, termasuk murid seistimewa ini. Menapi basen guru ini, syekh ini, wahai selapun murid pesawa. Menani pada tetamu juga kandang manuk. Membaik tentu manuk pada sikit-sikit. Baik manuti pada sikit-sikit, mau terus gorok. Mau gorokan ke manuti, boyak tahu sesepin dinara dengan sikit-sikit. Boyak tahu sesepin dinara dengan sikit-sikit, mau dinara dengan tahu. Tahu sebab gorok. Tahu mana? Tahu pada gara selaku? Gampang, guru. Kaca. Pesa nanti. Mau terus pacu bubar dia murid ini paling jauh manusia minwa 10 menit datang pagi wah jauh manuk wah tegor jaga Tuhan si guru minta ngorok manuk kamu baru litau sesepi Tuhan guru minta dalam balik kuih dalam balik minara dan minara minara dengan kita minara oh bagus. Ketua asal lain, tidak betul, mau gerok mana? Ili kebor, dinara dengan dinara, mengingat kiri kawal duluan, muri bawah atas dinara. Ia pun mulai gerok, marah niki doang atas. Lagu ternyata murid seistimewa niki si pulang, dia nak bergerok mana ke jemaah. Sidak kembing, dia gerok mana pun pulang. Umrah Tuhan. Ternyata ngeling dalam bali lain itu kebun lain bahkan ini dalam gombrong air ini kiliknya bu masih ternyata doa dengan serius wahai bu saya serius menurut Allah subhanahu iya bu ketik gorok manuk tetap arah doa dengan serius tetap arah doa dengan tahu saya Allah. Iya, buat anak niki. Nah, tahu iya, box istimewa anak ketiru murid ini diantara kalian baru ngerti murid-murid salah. Jadi kalau perlu senangnya lemi ini tercintai dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti insya Allah mimpi tahu ini tetap kita bertakwa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebuah belum senamian nanti sebahagi dunia dan akhirat adalah al-wal qasdu fil faqri wal ghina. Harus kita merasa cukup, merasa puas atas pemberian di sisi Allah, baik dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan miskin atau sulit. Seterakhir adalah wal adlu fil ridha wal ghadab. Harus kita berbuat adil baik terhadap orang yang kita senangi, orang yang kita cintai, atau termasuk juga terhadap orang yang kita benci atau kita tidak fair dengan kita. Jadi kita harus berbuat adil.
Bimbing daun sayi-sayi kancil, kamu tak jadi pemimpin, harus tadi. Orang tua harus adil terhadap anak-anaknya. Seorang suami harus adil terhadap istri-istrinya. Berdua istrinya dulu terlupa. Harus diadil. Dikandung diadil. Jangan karena seseorang istrinya lebih cantik, dia tidak berbuat adil terhadap istrinya yang lebih tua. Maka itu tidak boleh. Wala yajrimannakum syana'ana qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai kamu berbuat tidak adil karena kamu benci terhadap seorang sesepuh kaum. Jadi mikir arah di pegangan belum dia. Perbuatan belum dia akan dipertanyakan nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kita, setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan, akan dipertanyakan nanti bagaimana dia sikap dia ketika dia menjadi pemimpin. Sekurang-kurang selaku aja pemimpin sama jemaah, termasuk sekurang-kurang pemimpin terhadap pribadi kita sendiri. Tidak baik saat bahkan harus kewikan, bisa kena, bisa salah, mis pegawaian sholah kan jendek, ya lantar pimpin diri kita sendiri. Mudah-mudahan nanti sambil dikit, mudah-mudahan ada manfaat. Sekedar dikit, mungkin dikit perkenalan untuk menjadi majelis beliau Tuan Guru Iqbali Soleh Lalu Muntadiyah. Motif-motif, tidak boleh salah. Jadi nanti sedikit dikit dulu, mudah-mudahan mudah-mudahan terlanjut ke beliau. Mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan beliau berkenan juga hati di mantu sama Bapak Sobri Tena. Aku di mana-mana kita gorokan bobot kerubet. Masya Allah. Grup keiluin kita udah bisa beri kebaikan. Ngomongan bisa beri niki para pasukan guru baru sepini anak-anak saya ini. Iya pun saya kan ini saya ini niki bahkan sampai mangkin dan mantau ngarang diri. Enggak manusia sendiri tahu ngarang diri. Kamu tiada tahu mengarah diri, Haji Mutai, Tuan Guru Ibnu Khalil, Tuan Guru Ibnu Khalil. Saya arah dia, saya ini tetap saya ini, jadi ini Tuan Guru Ibnu Khalil. Sampai lewat, menerobak arahnya, tetap di Tuan Guru. Sampai-sampai Haji Sabri di Tuan Guru Ibnu Khalil, saya ini, kita tidur. Amin, mudah-mudahan amin, dan beliau luar biasa. Kalau kita doakan, mudah-mudahan guru-guru kita, kita tutup dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran wa yukafi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal-fatihi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.